Korpus Penerbal akan pindahkan 6 unit pesawat dan helikopter dari Wing Udara 2 di Sidoarjo ke Wing Udara 1 di Tanjung Pinang. Dikutip dari airspacereview.com, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut akan memindahkan 6 unit armada pesawat dari Wing Udara 2 di Sidoarjo, Jawa Timur ke Wing Udara 1 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kegiatan alih bina akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2024 atau sebelum hari ulang tahun Pus Penerbal pada 17 Juni 2024 mendatang. Pesawat yang akan dialihkan terdiri dari satu pesawat CN-235-220MPA, dua pesawat latih Baron G-58, dua helikopter AS-565MBA Panther, dan satu helikopter Bell 412. Dengan bertambahnya unsur pesawat udara tersebut, diharapkan kekuatan Wing Udara 1 Pus Penerbal Tanjung Pinang dapat meningkat seiring penambahan personel pengawak dan kelengkapan lainnya.